laptop Dell P28F atau ini DPM PJ8GD02. Kerusakannya dicolok charger, lampu charger kedip-kedip, atau short 19, atau mati total. Bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini. Dell. Gede sekali ini. 15,6. Wih, keren. Oke, kita bongkar dulu. Sudah terbongkar seperti ini. Kode mainboardnya ini. LA9104P. Nanti coba saya set sebenarnya model dari Dell ini berapa. Oke, lanjut untuk ke masalahnya. Karena short 19 atau saat dicolok charger, lampu charger kedip-kedip, untuk sementara debu-debu jangan dibersihkan dulu, karena ada seumpamanya ada kapasitor yang short, sering dekat dengan debu. Untuk selanjutnya kita lepas baterai BIOS, ASF, memorinya. Kita cek dulu secara visual atau penglihatan kapasitor-kapasitor yang retak atau jelek. Oke, lanjut. Perhatikan kapasitor-kapasitor, terutama yang dekat debu-debu gini. Atau di balik plastik-plastik begini. Kalau tidak ada yang mencurigakan, kita lanjut ke pengukuran. Ingat, posisikan pada kali satu. Coba kita ukur pertama dari jack ini. Tidak ngesot, berarti setelah itu dia masuk sini, masuk ke sini. Dari sini juga tidak ngesot, masuk ke sini juga tidak. Berarti ini ngesotnya sedikit nih, ngesotnya ini 3. Iya, 3. Pada kapasitor-kapasitor seperti ini ya.
3 bolak-balik 7, 3 sama 7. Coba yang di sini. Bukan. Iya. Iya. Coba kita colok dulu apakah masih. Iya, masih. Berarti kita lakukan suntik aja. Suntik tegangan atau injection. Ya. Ambil di sini ya. Ini kita titik suntiknya di sini. Oh, ini ground. 19 voltnya kan dari sini. Jadi belum short, masuk dia ke sini. Nah, di sini sudah short sebenarnya. Ketiga. Tiga. Ambil titiknya di sini setelah pad ini masuk sini. Oh ya, di sini ini berarti masuk ke sini. Ya benar. Ambil di sini. Ikan. Karena dibolak-balik. Ya. Titiknya ambil. Negatif pasang di ground. Positif pasang di sini kaki. 1 2 5 6 7 8 ini pasang aja di sini di PK 101. Nah, seperti ini. Ini negatifnya. Ini PK 101. Di 5 6 7 8 ini kaki 1 2 3-nya ini 4 5 6 7 8. Jadi dari sini, dari jack power, dari input masuk ke sini, masuk ke PK ini, out PK 101 ini udah langsung udah short. Jadi di sininya belum, tapi setelah sini sudah short. Makanya kita pasang injectionnya sebelah sini. Sekarang ambil baterai seperti ini, sel baterai laptop. Sebelum dipasang, ukur dulu tegangan baterainya. Sebelum pakai injection, kita ukur dulu tegangan baterainya. 3,6 ya. Setelah kita injection, ini kita pasang
Gue dulu tegangan di sini 2,6. Berarti memang benar ini short. Langsung drop tegangannya. Berarti titik injectionnya atau titik suntik tegangannya sudah benar di sini, karena saat kita colok baterainya langsung drop menjadi 2,6 dari 3,6. Setelah injection kita raba-raba komponen-komponen yang panas. Bawah sini. Ini ya, kedua petnya panas. Coba kita ukur dulu. Satu, nah balik ya, fat nih. Ya, coba kita lepas ya fat nih, kedua fat nih. Kita ukur dulu pada jalurnya, ya, jalur hilang shortnya. Oke, coba ini kita ukur fairnya. Iya, memang pad-nya yang short. Ini enggak. Ya. Ya, ini enggak. Ini yang ngesot. Ya. Coba kita ukur di sini. 10,5. Ya, hilang sudah ngesotnya. Aku di sini ya, sudah hilang shortnya.
ya. Berarti pad yang ini rusak. Yang ini dipasang dulu, kembalikan. Ini yang rusak ya. Pad ini PQ500. Nomornya AU6414A. AU6414A. Biasanya jarang yang pad-nya rusak. Biasanya kebanyakan kapasitor begini. Kemungkinan mungkin karena ini debu, jadinya ada resistansi pada debunya yang kena pad-nya dulu. Coba kita ganti dulu. Di AU6414A ini sering sekali rusak, riskan sekali. Ganti dulu. Setelah ketemu shortnya, debunya kita bersihin sambil menunggu dingin. Jalur ini korosi. Ini. Saya curiga karena korosi ini mungkin larinya kemana, jadinya petnya itu ngesot. Tapi untuk mengetahui jalur ini kita perlu board view sama skema. Tapi sebelum itu kita dicoba lagi, kalau seumpamanya short lagi atau mati lagi, berarti jalur itu harus kita telusuri. Ukur dulu, ukur lagi. Ya, coba kita tes dulu. Tes ngesotnya dulu, apakah udah hilang? Ya, udah hilang. Oke, kita tes power dulu. Hidup enggaknya? Di switch
Sweet. Ya, lampu power nyala. Kipas kok nggak nyala. Coba dimatiin. Jangan-jangan belum dipasang. Oh ya benar. Belum dipasang. Coba lagi. Sweet. Ya, kipasnya. Oke. Coba ke layar. Ya. Tampil checking media pilot. No body press band press. Oke, kita rakit aja dulu. Nanti di tes lagi. Waduh, isi password ternyata bule yang punya ini. Ya, demikianlah cara perbaikan laptop Dell setelah saya set kode boardnya. Ternyata Dell Inspiron 15 yang kerusakannya mati total, short 19, lampu charger kedip-kedip, maka pekerjaan ini atau servisan ini telah selesai atau teratasi. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk komen, like, share. Kita ketemu pada video-video yang lain. Mantap!